Halo sahabat Pintar, kembali lagi di channel Sinar Rutin. Di video kali ini kita bakalan tanya-tanya seputar sekolah. Kira-kira apa ya jawaban siswa-siswi di sini? Yuk simak lanjut. Permisi Kak, minta waktunya boleh? Ingin wawancara, milih kuis, apa tugas pendidikan di sini? Saya ingin apa alasannya Kak? Karena kalau kuis kan biasanya dadakan ya. Pilih mana, sekolah offline apa online? Kalau saya sih offline. Kenapa? Biar dapat uang saku. Kalau saya sih offline. Soalnya kan kalau semisal offline kan dapat pemahaman sama pasti anak-anak dapat bersosialisasi. Terus itu dapat apa ya, pintar juga. Nah, kalau semisal online kita itu terkadang jaringannya itu sangat apa ya, sangat buruk gitu. Nah, terima kasih. Permisi Kak, mau minta izin bertanya, kalau Anda lebih suka kerja individu apa kerja kelompok? Lebih suka individu. Kenapa alasannya? Karena individu itu bisa melatih kemampuan kita sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Jika kita mampu mengerjakan sendiri, ngapain bantu orang lain? Okay. Begitu kan? Sama dengan kita bekerja kelompok. Percuma kita kerja kelompok, tapi kita mengandalkan sumber lain seperti Google. Kenapa? Karena kita pasti memerlukan bantuan itu, karena kita nggak tahu jawabannya kan. Nah, selama kita bisa, kenapa kita harus nggak individu gitu kan? Bukannya kita pelit, pokoknya kita itu sombong. Tapi selama kita individu, kita harus bisa individu, bukan berarti kita harus kelompok. Ya memang kita makhluk sosial, tapi harusnya bukan berarti karena tugas, tapi kadang-kadang adalah suatu soal, misalnya kita dikasih soal gitu kan, misalnya kita tuh nggak bisa, barulah kita meminta bantuan kepada orang lain jika kita tidak bisa. Tetapi selama kita bisa, kita harus bisa mengerjakannya sendiri tanpa mencontoh hasil karya orang lain. Oke, intinya berarti sampean lebih memilih ke tugas individu karena lebih bisa melatih kemampuan kita. Itu gimana? Oke, terima kasih Kak. Kita mau nanya tentang seputar sekolah. Kalau kalian disuruh milih, lebih milih jam kos atau milih libur? Gimana? Kalau aku lebih milih jam kos, soalnya setidaknya masih ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada tugas, bisa dikerjain di sekolah. Ya, terus kita jam kos tuh ketemu teman-teman. Kalau libur kan di rumah, bosan, gak ngapa-ngapain. Mungkin kita rebahan semua gitu, banyakan. Gitu. Makasih ya. Halo Kak, mau tanya nih. Kira-kira lebih milih sekolah offline apa online ya? Lebih ke offline. Kalau boleh tahu kenapa? Soalnya pelajaran yang disampaikan oleh guru itu lebih apa itu nyambung ke kitanya gitu. Lebih paham materi ya. Kalau begitu makasih ya Kak. Iya. Halo, di sini saya mau tanya nih. Kamu lebih suka main game dulu baru ngerjain PR atau ngerjain PR dulu atau langsung main game? Saya lebih suka kerjakan PR dulu lalu main game, karena dengan PR yang terselesaikan jadi beban tugas yang diberikan itu selesai, jadi bisa tenang untuk main game. Makasih ya. Halo Kak. Hai. Nanya dong dikit. Kalau misalkan disuruh milih, pilih sekolah offline atau sekolah online? Offline. Kak mau tanya nih, kalau umpamanya disuruh milih jam kos atau libur, milih apa? Jam kos sih. Pendapat kalian dari pertanyaan yang sudah diajukan ke teman-teman tadi, apakah jawaban kalian sudah sama teman-teman tadi atau malah berbeda daripada teman-teman tadi? Jika sama atau berbeda, kalian dapat tuliskan di kolom komentar YouTube Sinar Buletin. Dan see you next time untuk video-video selanjutnya. Bye.